Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribda Rizka Widiawati dari Polres Ciamis melaporkan situasi arus lalu lintas di sekitaran pos pengamanan Sindangkasi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terpantau arus lalu lintas dari arah Jawa Tengah yang menuju Jakarta maupun Bandung terpantau padat merayap. Kami informasikan kepada para pemudik roda 4 agar menggunakan jalur alternatif melalui Tasikmalaya Kota, Singaparna, Garut. Karena untuk Via Gentong sekarang sudah macet. Untuk kendaraan roda 2 bisa menggunakan arah ke Cihaur Beti. Demikian yang dapat saya laporkan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.